السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم رب يسر ولا تعسر، وأتمم الخير يا فتاة عليم بك نستعين، اللهم ارزقنا فهم نبيين وحب المرسلين وسرعة الهام ملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. بارك الله فيكم وأهل المسلمين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan oleh Allah anugerah. Kalau kata para ulama dikatakan ijad dan imdad. Ijad itu kita tadinya tidak ada, kemudian diadakan. Itu satu anugerah. Kemudian setelah ada, Allah cukupkan semua kebutuhan kita sampai wafat. Itu namanya ibadah. Di semuanya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah pada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Anaknya, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat itu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in karyanya Imam Mulla Al-Qori. Arba'in tentang hadis-hadis qudsi. Mohon maaf tidak pakai topis. Tadi saya tidak bawa laptop. Tidak terpikir ada ini. Kalau ada kesempatan bertemu lagi, Bapak Ibu dapat print kitabnya. Nah, nanti saya share ke BKM, bisa diimprint. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits tsani. Kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya yang nomor 8. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya Ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala yaqulu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la aqudu ahadan minad dunya urida an aghfira lahu hatta astawfiya kulla khatayati bi unuki. Allah berfirman, kalau Allah ingin mengampuni semua dosa hambanya, kalau Allah ingin mengampuni dosa seorang hamba, maka sebelum diwafatkan hamba tersebut, astaghfirullah khotoyati, dihabiskan dulu dosa-dosanya di dunia. Dengan apa? Dengan bisuk min fi badani. Pertama, dengan diberikan sakit di badan. Jadi sakit di badan ini adalah untuk menguburkan dosa-dosa kita. Sehingga mungkin saja kita lihat ada saudara kita yang sakit itu sampai di hujung penghidupnya wafat, ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Bisuk min fi badani, ada tambahan fi badani, dengan sakit di badan menunjukkan dalam penjelasannya dikatakan menunjukkan bahwa selama ini
agamanya selamat, tapi Allah kasih sakit di badan. Dan yang kedua, wa yaqtarin fi rizqi, dan Allah serapkan rizkinya. Mungkin juga ada orang yang fakir di hadapan Allah lebih mulia dari yang lebih kaya, karena diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Uruzain, ini hadis yang sahih. Kemudian hadis yang ke-9. An Wathilah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Wathilah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana 'inda wanni 'abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku kepada diriku. Faliyatun bi masya'a, maka silakan berprasangka kepadaku sekehendaknya. Kalau kita prasangka baik, hasilnya baik. Prasangka jelek kepada Allah, hasilnya jelek. Kalau kita yakin Allah Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Wahhab, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Ar-Rahim, insyaallah baik juga kepada kita sampai. Tapi kalau kita katakan Allah tidak adil, kita katakan Allah zalim pada kita, kita katakan Allah meninggalkanku, kita katakan hal-hal yang negatif, yang sampai juga seperti itu kepada kita. Karena dia, kita dianjurkan untuk husnudzan billah, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita husnudzan bahwa Allah punya sifat tawwab, maha mengampuni. Dengan kalau dalam bahasa Arab, tawabu syubah mubalaghah. Jadi bukan sekali dua kali mengampuni, tapi senantiasa mengampuni. Tawab. Yang penting kita datang pada Allah, Allah ampun. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan Allah itu menunggu hambanya datang kepada Allah. Dan ketika hambanya itu datang kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah mengampuni. Diumpamakan dalam hadis tersebut seperti seorang yang sedang musafir, safar, bawa kendaraan, unta, sama dulu bawa unta, terus bawa bekal, air, makanan dan sebagainya. Safar di padang pasir. Padang pasir kan ngangkleng ya banyak, saudara sudah begitu. Jadi kalau apa? Kalau kurang bekal ya sudah meninggal di jalan. Di perjalanan di padang pasir yang sebegitu panasnya, orang ini rehat sebentar. Ada sebuah pohon, kemudian dia duduk di situ. Ternyata enak tidur. Kalau kata orang Sunda, kalenyap gitu ya. Ketika bangun, binatangnya tidak ada, bekalnya juga tidak ada. Bingung. Kenapa bingung? Ya, perjalanan masih jauh. Kalau nggak pakai kendaraan kan meninggal di jalan, namanya di padang pasir. Dia cari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, pokoknya patokannya pohon itu deh. Mana-mana nggak ketemu. Sampai dia akhirnya sudah putus asa, duduk lagi di pohon itu ya sudah. Dia pikir sudah, saya mungkin berakhir di sini hidup saya. Dia pejamkan lagi mata. Ketika dibuka mata, ternyata ada. Tiba-tiba ada di sampingnya si hewan unta tadi dengan bekal. Bagaimana perasaannya? Sangat bahagia. Bahagia sekali. Saking bahagianya sampai dia itu salah bilang kepada Allah. Dia bilang, Alhamdulillah Allahumma anta abdi wa ana abdu. Ya Allah, Engkaulah hambaku, aku Tuhan. Karena saking bahagia. Nah, diumpamakan walillahil matsalul a'la, dan Allah tidak seperti itu, tapi diumpamakan untuk
dipahami oleh kita dengan bahasa kita oleh Rasulullah. Seperti itulah Allah itu bahagianya. Seperti kehilangan sesuatu, orang tadi kehilangan. Kehilangan sesuatu yang amat diharapkan. Jadi Allah tahu, Allah itu maha mengampuni dosa. Seandainya orang itu tidak datang kepada Allah, Allah terima. Kalau orang itu datang kepada Allah, Allah bahagia. Sampai kapan? Sampai ruh keluar dari jasad. Kalau sudah ruh keluar dari jasad, tidak ada lagi tobat, tidak ada lagi istighfar, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi apa namanya harapan. Jadi kita dianjurkan kesemutan, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua juga kita kesemutan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada kita, menjamin rezeki kita. Dalam keterangan dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bunna adam, khalaqtuka li'ibadati. Wahai hambaku, aku ciptakan kamu untuk ibadah kepadaku. Fala tal'ab, maka janganlah bermain. Wa tumintu laka rizqaka fala tal'ab. Fala tal'ab, dan aku jamin rizkimu, maka janganlah merasa lelah. Jadi hati kita tawakal kepada Allah, tapi visi kita tetap berikhtiar mencari rezeki. Insyaallah dijamin oleh Allah. Di situ di keterangannya dilanjutkan di akhirnya, in radita bima qasamtuhu lak, kalau kau ridho dengan rezeki yang aku bagikan padamu, arahtu badanaka, arahtu qalbaka wa jasadan, aku tenangkan jiwa darimu. Wa in lam tarda bima qasamtuhu lak, kalau kau tidak ridho dengan pembagian rezeki dariku, salatu alaika dunia, maka aku akan serahkan dirimu kepada dunia. Tarfuduhiha karabtil wahsyi bil bariyah, engkau berlarian mengejar dunia seperti hewan-hewan yang liar berlarian di hutan. Tumala tajidu illa ma qasamtu lak, tetapi yang kamu dapatkan tetap saja sesuai dengan jatah dari ku. Wa anta indi madhuman, tapi kau di sisiku tak celah. Jadi ditekankan pertama, kedua kita bersyukur kepada Allah atas rizki. Insya Allah semua sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah atas doa-doa kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dalam keterangan sebutkan, wa indana anna du'a yanfa kama fil Qur'ani wa'da yusma. Jadi doa itu dijamin oleh Allah, insyaallah dikabul. Karena ada di dalam Qur'an janji Allah. Janji Allah dalam Qur'an, ud'uni astajib laku, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi kita didorong untuk senantiasa. Bahkan ada ulama mengatakan, kalau kita itu berdoa dulu terus dikabulkan, atau dikabulkan dulu terus berdoa? Doa dulu terus dikabulkan. Ada sebagian ulama mengatakan dikabulkan dulu baru berdoa. Jadi ulama mengatakan, apabila Allah ingin memberikan anugerah kepada kita, Allah takdirkan kedua tangan kita mengangkat berdoa kepada Allah. Itu ada anugerah. Anugerah apa terserah Allah, kita tidak tahu. Jadi doa-doa kita itu dikabulkan dengan pengabulan yang terserah Allah, bukan terserah kita. Bentuk yang terserah Allah, bukan terserah kita. Waktunya terserah waktu Allah, bukan waktu kita. Yang penting kita di dalam berdoa menjaga adab-adabnya. Di antara adabnya, hati kita tidak pesimis, tetap khusnudzan kepada Allah. Insya Allah dikabulkan. Kalau kita mengatakan, ya Allah kenapa
Engkau tidak kabulkan doa yang tidak dikabulkan. Karena kita husnudzan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk bisa berdoa pun itu satu anugerah yang luar biasa dari Allah. Jadi sebelum kita memikirkan nanti dikabulkan atau enggak, kita bisa mengangkat tangan berdoa pun sudah anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu menunjukkan apa sifat kita sebagai hamba-Nya. Ada juga orang, kan ada juga orang yang hidupnya sudah susah, masalah sudah banyak, tapi cari solusi ke sana ke sini. Tapi Allah di hadapannya itu tidak terlihat. Yang terlihat itu yang lain. Alhamdulillah, apabila kita diberi anugerah bisa mengangkat tangan berdoa, itu anugerah yang lain. Ada sebuah nazam yang bagus yang dibawakan oleh Mustafa Atik. Ibu tahu Mustafa Atik? Seorang penyair dari Mesir. Bagus nazam-nazamnya. Salah satunya ada nazam Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Di situ dikatakan ilmu Allah itu sebetulnya cukup mengetahui segala sesuatu yang kita inginkan. Ya kan? Allah tahu keinginan kita itu apa. Allah tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Wa du'ai qad kafani 'ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Wa du'ai syahidun li bintiqari wa du'ai wa ibtihali syahidun li bintiqari. Nah, Allah tahu kita ini walaupun tidak berdoa itu Allah tahu kebutuhan kita apa, yang terbaik untuk kita apa. Tetapi ketika kita berdoa itu menunjukkan kita ini butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Nah, dengan sebab doa itulah, dengan sebab apa, itulah rahasianya. Seorang ketika berdoa dan itu menunjukkan bahwa itulah kehambaan. Seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Jadi dianjurkan optimis bagaimana dalam hadis ini qallahu taala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun bi masyaa. Maka kata Allah silakan berprasangka sehendaknya kepada Allah. Tetapi kembali lagi kepada kita akhirnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-hadithul ashiru, hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, A'adattu li'ibadi as-salihin. Kata Allah, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan surga la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi gambaran tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, berarti sama sekali tidak pernah kita lihat. Umpamanya kalau perempuan yang paling cantik umpamanya yang pernah kita lihat, berarti lebih dari itu, karena surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Rumah yang paling indah yang pernah kita lihat, berarti lebih dari itu, karena tidak pernah dilihat oleh mata. Bukan yang seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang dilihat itu, tidak pernah dilihat itu kadang-kadang juga pernah didengar. Ya, misalnya saya tidak pernah ke, misalnya kemana, tidak pernah ke Eropa, tidak pernah ke Inggris misalnya. Saya nggak pernah lihat ke Inggris bagaimana. Tapi ada teman saya, pamannya dia datang dari Inggris. Dia cerita, Inggris itu kan begini, begini, begini. Jalannya begini, cuacanya begini, orang-orangnya begini. Nah, walaupun tidak terlihat tapi terdengar, tentu kita bisa membayangkan, oh begini.
Makanya Allah katakan di sini surga itu mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat mata, wala udhun sami'at, dan telinga pun tidak pernah dengar. Mata enggak pernah lihat, perempuan pendengaran enggak pernah dengar. Tapi mata kita tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar. Nah, hati kadang-kadang memikirkan juga sesuatu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Kita bayangkan, mungkin begini gitu. Maka oleh Allah ditambahkan lagi, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah juga terdetik sama sekali dalam hati manusia. Jadi tidak terbayang indahnya syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seandainya ada ulama mengatakan, seandainya pahala Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kontan ke dunia, tidak mencukupi. Dunia ini tidak mencukupi tempatnya. Jadi digantikan, disimpan di akhirat. Itu jadi surganya Allah tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terpikirkan oleh hati kita. Juga sebaliknya, adabnya Allah juga sebaliknya, tidak pernah terbayangkan oleh kita. Karenanya di situ ada khauf dan ada rajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu sahih. Kemudian kita lanjutkan al hadisul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Hind al-Dari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man lam yarda bi qada'i, barang siapa tidak ridha dengan qada keputusan dariku, wa lam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas musibah dariku, fal yaltamis rohban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi di sini ada faedah bagi kita. Kita ditekankan agar kita dengan berbagai kodok takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita bersabar atas bala bencana yang Allah timpakan kepada kita. Kadang-kadang ketidaksabaran itu membawa juga pada akhirnya kepada keputusasaan kepada Allah. Satu hari saya mengajar di Kementerian Keuangan. Kebetulan waktu itu juga bawa mentor. Ada supir gojek. Kemudian saya diantar oleh beliau. Habis itu ngobrol. Sudah ngobrol begitu, di perjalanan beliau bilang, Ustaz, katanya, mengajar katanya di kantor ya, mengajar bahasa Arab. Saya malu bareng sama Pak Ustaz. Kenapa malu? Ya, saya sudah murtad. Lah, kok sudah murtad? Dia bilang, saya ini sudah 5 tahun enggak ibadah malam. Jadi dulu saya cukup, keluarga ada, kemudian kerjaan cukup. Satu hari Allah uji, jatuh, dagang sepi, kemudian anak meninggal. Nah, dari situ saya tidak mau sholat lagi. Kenapa nggak sholat lagi? Saya bilang, katakan, karena Allah sudah, saya rasa sudah meninggalkan saya. Jadi selama ini saya sholat, kenapa Allah malah ngasih saya ujian seperti ini? Jadi buat apa saya sholat? Ini satu ketidaksabaran bisa mendorong orang kepada putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita sholat, itu kan kita mengakui bahwa semuanya dari Allah. Harta dari Allah, keluarga dari Allah, kemudian kesuksesan dari Allah.
kejayaan dari Allah, semuanya dari Allah. Karena kita salah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ambil lagi, memang pilih kamu. Ketika kita merasa, kenapa Tuhan begitu kepada aku? Nah, berarti kita merasa itu bukan milik Allah, milikku. Di sini kita sama-sama perlu melatih jiwa kita, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam, semua amal ibnu Adam lahu, adalah baginya, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, dia adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang memberikan pahalanya. Jadi pahala puasa itu kita tidak tahu, boleh jadi pahalanya itu bisa menjadi mencukupi untuk kita langsung masuk surga, bisa. Boleh jadi pahalanya itu bisa untuk menutup semua dosa-dosa kita, bisa. Boleh jadi pahalanya sedikit sekali, boleh jadi pahalanya banyak, terserah Allah. Karena fa innahu li wa ana ajzibi. Ini juga mengingatkan kepada kita, kurang lebih mungkin 90 hari lagi Pak ya, bulan Ramadan, 3 bulanan ya. Jadi tidak terasa sebentar lagi sudah mau Ramadan. Jadi memang waktu di zaman kita ini sangat cepat sekali. Di hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, kita bisa memikirkan dari sekarang ini, kira-kira bulan Ramadan apa nih yang bisa saya persiapkan dari sekarang. Kemudian kita lanjutkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza hamma 'abdi bihasanatin wa lam ya'malha katabtuha lahu hasanatan. Umpama kita ada niat melakukan perbuatan baik, tetapi tidak sempat melakukan karena satu dan lain hal, maka tetap dicatat satu pahala. Nah, karenanya para ulama menganjurkan banyak-banyak berniat. Ah ya Allah, kalau saya dapat rezeki banyak, saya pengen bangun madrasah. Apakah terkabul atau tidak, terjadi atau tidak, itu urusan lain. Tetapi insya Allah sudah ada pahalanya. Ya Allah, saya ada rezeki luas, saya pengen wakaf. Ya Allah, saya pengen sedekah pada anak yatim dan sebagainya. Ya Allah, saya pengen haji dan sebagainya. Nah, satu niat tidak terlaksana, pahalanya satu. Ya Allah, saya niat haji. Ternyata bangunnya subuh, insya Allah dapat pahala. Fa'in amilaha, tapi kalau terlaksana, katab tuha, maka aku catat niat itu asyro hasanatin, 10 gitu. Ila sab'imi adyudefin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan kalau tidak terlaksana, niat kita sudah diberi pahala. Kalau terlaksana, 10 kali lipat sampai 700. Makanya dulu saya ingat waktu belajar, guru kami menyampaikan, kamu niat seumur hidup hafiz Quran sekali, jangan dipikirkan gimana caranya, tapi niat dulu. Nah, mudah-mudahan dalam hadis sebutkan yuhsyarul mar'u ma'a niyyatihi, orang itu di akhirat dibangkitkan sesuai niat. Kita sudah niat pengen jadi hafiz seumur hidup sekali, kita mulai menghafal surat-surat pendek, menghafalkan sebisa kita, mudah-mudahan dibangkitkan sebagai orang yang hafiz juga. Karena niat itu ada nilainya. Wa idza hamma bisayyi'atin, tapi kalau berniat jelek, kita niat di satu tempat niatnya jelek, tapi di jalan umpamanya
malah belok ke rumah sakit misalnya karena jatuh dan sebagainya misalnya. Jadi walam ya'malha tidak sempat melakukan aktubuha lam aktub ha alaihi, aku tidak akan menuliskan. Jadi niat jelek tidak dituliskan. Fa'in amilaha, tapi kalau mengamalkannya kata Tuhan sayyatan wahidah, aku catat sebagai satu kejelekan saja. Itu perbandingannya. Jadi kalau kebaikan kita tidak sempat lakukan, berarti pahalanya berapa Pak? Satu. Kalau dilakukan 10 sampai 7. Tapi kalau keburukan kita niatkan tidak sempat dilakukan, tidak dapat dosa. Tapi kalau dilakukan dapat dosanya berapa? Satu saja. Itu diantara sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kaitannya dalam hadis Arba'in begini. Dalam hadis Arba'in Rasulullah bersabda, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ini ada kaitannya dengan hadis ini. Dan susulkan kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, nanti kebaikan ini akan menghapus kejelekan. Apa kaitannya sama hadis kunci tadi? Hadis kunci tadi menjelaskan satu kebaikan itu kalau diamalkan 10 pahalanya. Kalau satu kejelekan diamalkan 1 dosanya. Nah, hadis ini mengatakan wa'ad bi isayatil hasanata, susulkan kejelekan dengan kebaikan, tamhuha, nanti kebaikan bisa menghapus kejelekan. Memberikan makna bahwa kalau kita melakukan satu kebaikan bisa menghapus 10 kejelekan. Melakukan satu kebaikan bisa menghapus 10 dosa kejelekan. Ini jadi satu motivasi untuk kita agar senantiasa beramal saleh. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya. Al-hadis Rabi Asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i," kalau hambaku itu senang bertemu denganku, "ahbabtu liqa'ah," maka aku senang bertemu dengannya. "Wa idza kariha liqa'i," kalau dia itu tidak suka bertemu denganku, "karihtu liqa'ah," maka aku tidak suka bertemu dengannya. Tapi kan kita ini kan kalau ingat-ingat meninggal kan takut juga ya Pak ya. Di sini hadis katakan kalau kita tidak suka bertemu Allah, berarti Allah tidak suka bertemu. Tapi kita sendiri kok kalau meninggal, katakanlah umpamanya ada pertanyaan bercanda gitu, "Bapak, Ibu mau gak meninggal sekarang kan bertemu dengan Allah?" Wah, gak mau juga gitu kan. Nah, di sini maknanya bagaimana? Maknanya Imam Ghazali mengatakan orang ketika ingat meninggal itu ada 4 level. Ini saya bacakan satu kaidah yang bagus. Level pertama, level ke-1 namanya munhamik. Munhamik itu fala yadkurul mauta, dia itu tidak mau ingat meninggal. Wa inna qawmu fa yaquluhu lit ta'assuf ala dunyahu wa yastaghil bi nikmati fa hadhihi tuzidu al-mawt min Allah. Kenapa? Karena kalau ingat maut itu ingat gimana nih aset-aset saya, gimana nih. Yang pertama, sudah petah nih di sini. Jadi kalau ingat meninggal itu tidak mau. Itu level pertama. Yang level kedua namanya taib, orang yang bertobat. Kalau orang yang bertobat ini dia suka ingat meninggal, suka ingat, dan kalau ingat dia perbaiki diri. Nah, orang level kedua ini kalau ingat meninggal kadang-kadang tidak mau meninggal juga.
tidak mau saya itu meninggalkan. Kenapa? Karena dia merasa kekurangan masih banyak, dosa masih banyak, belum siap bertemu Allah. Nah, dia ingin menghadap Allah dalam keadaan yang siap. Nah, ini kata Imam Ghazali tidak termasuk keterangan yang tadi saya bacakan. Jadi kan ada keterangan idza ahabba 'abdi liqa'i, kalau hamba-ku ingin cinta untuk bertemu denganku, ahbabtu liqa'a, aku cinta bertemu dia. Wa idza kariha liqa'i, kalau dia benci tidak mau bertemu denganku, karihtu liqa'a, aku juga tidak mau bertemu dia. Nah, orang yang level kedua tadi dia tidak mau untuk bertemu Allah, kenapa? Karena dosa masih banyak, masih mempersiapkan diri. Amal-amal masih jauh, masih menyiapkan amal. Nah, orang yang seperti ini tidak termasuk Pakistan. Tidak termasuk orang yang waman kali hari koi, kali tulipa. Barang siapa benci bertemu dengan itu, aku benci bertemu dia, bukan, tidak termasuk. Kenapa? Karena seperti kita ini mau kedatangan kekasih misalnya. Orang yang kita kasih, atau ibu, bapak, dinas misalnya di luar kota. Pulangnya sebulan sekali. Dan atau misalnya kita punya orang yang ketemu, mau ketemu dengan orang yang kita sangat kasihi. Nah, kadang-kadang sebelum kita datang kita terlambat untuk menyiapkan segalanya. Nah, ini tidak termasuk keterangan hadis yang tadi. Yang apa bedanya tadi? Yang pertama munhami, yang kedua ta'ibdan. Level yang kedua. Bedanya kalau munhamik itu tidak mempersiapkan diri, dia memang tidak suka mengingat tidak. Yang kedua, kalau ta'ib itu dia tidak suka, itu bukan tidak suka tapi ingin mempersiapkan diri sentiasa berpikir. Kemudian yang ketiga namanya arif. Nah, kalau ini selalu ingin bertemu dengan Allah. Jadi rasanya ingin keluar, Imam Ghazali mengatakan ingin keluar dari dunia yang penuh fitnah. Kalau yang level yang paling tinggi itu dia ridho, dihidupkan ridho, diwafatkan ridho. Jadi di situ senantiasa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal baik saya dan kita semua ada di posisi kedua. Itu hadisnya seperti ini. Terakhir satu lagi. Al-hadis al-15, hadis yang ke-15. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-Ku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sungguh aku haramkan zalim kepada diriku sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku jadikan dia haram di antara kalian. Dan zalim itu, yang paling berpotensi zalim itu adalah orang yang punya kekuatan. Jadi orang yang punya kekuatan, punya kemampuan, punya kekuasaan, itu punya potensi zalim. Misalnya suami kepada istri lebih besar kemungkinan zalim karena lebih besar kekuatannya. Kepada anak lebih besar kemungkinannya karena kuat lebih besar. Atau misalnya penguasa pada rakyat itu lebih besar kemungkinan zalim karena lebih kuasa. Sedangkan Allah adalah raja di raja, yang maha kuasa, yang maha gagah perkasa, yang mampu berbuat apa saja. Tapi Allah katakan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku haramkan, aku yang mampu berbuat apa saja pun aku haramkan zalim pada diriku sendiri. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Karenanya aku jadikan zalim itu haram juga di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah saling mendzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, kullukum dhalun. Kalian semua sesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah padaku. Ahdikum, aku beri hidayah kepada kalian. Ini ada satu kisah. Ada seorang ustaz masuk agama Hindu. Masuk agama Hindu, kemudian setelah 2 tahun
pindah agama wafat di kremasi gitu, di makamnya. Itu setelah didesak oleh takmir masjid kepada keluarganya, keluarganya mengatakan ya sudah pindah agama, pindah istri. Tapi selama 2 tahun itu masih ceramah, masih khutbah, masih memberikan tausiah. Tapi kenapa? Jadi takmir masjidnya itu protes. Kenapa? Kan sudah pindah agama, kenapa masih ceramah? Kenapa masih memberi tausiah? Kata istrinya, itu memang sudah profesinya. Jadi saya biarkan karena pekerjaannya begitu. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Fastahduni minta hidayah kepada Allah. Kita dalam sholat ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian ketika berdoa kita minta Allahumma ihdin lana bi husnil khatimah wa taqdim alaina husnul khatimah. Senantiasa minta itu yang paling berharga bagi kita itu wafat husnul khatimah. Guru kami Kyai Haji Rafiqul A'la itu, beliau pimpinan pesantren di Arisalah di apa di Cimahi. Ada muridnya 2 orang, orang perempuan 2 orang. Satu hari muridnya yang 2 orang ini datang ke rumah sakit, menjesuk salah satu temannya yang sakit. Ketika ketika berkunjung ke rumah sakit, kalau di rumah sakit kan kalau kelas 3 itu pakai tirai ya, pakai tirai tidak pakai, jadi kelihatan gitu orang yang sakit. Ternyata di sebelah ketika lewat itu kelihatan beliau belum melihat ada seorang yang sedang sakau tubuh berat. Dan keluarganya bingung, gitu. Sekelilingnya itu bingung. Yang satu nelpon, yang satu kipas-kipasi, gitu ya, macam-macam. Akhirnya, karena yang 2 orang perempuan ini tahu ini sedang sakaratul maut, akhirnya inisiatif sudah kita minta izin aja. Saya bacakan yasin, nanti kamu tangkis dari mana Allah. Oh ya, akhirnya didatangi ke keluarganya, kemudian minta izin dan diizinkan. Akhirnya dibacalah, satu orang baca yasin, satu orang mentakbir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tadinya berat itu jadi lebih tenang. Lebih tenang sampai terakhir dapat mengucapkan la ilaha illallah. Malamnya dua orang teman itu rumahnya beda, berjauhan, tetapi mimpinya sama. Mimpinya ditemui sama orang yang meninggal. Kemudian mengatakan terima kasih, sudah saya sudah ditakdirkan, diajarkan la ilaha illallah sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah husnul khatimah, amin. Nah, makanya kenapa kemarin saya ceritakan la ilaha illallah itu makhrajnya mudah. Kita kalau buka mulut kita semua tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun kita buka mulut kita, tidak ada huruf yang berat seperti huruf dhad, soal report huruf-huruf berat. Kenapa? Agar Allah itu ingin supaya kita mudah mengucapkan ketika sakaratul maut. Fastahduni mintalah hidayah kepadaku, ahdikum pasti aku berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'un, kalian semua lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah rizki makan padaku. Ya ibadi wa hamba-ku, kullukum 'arid, kalian semua telanjang, illa man kasawtuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian padaku. Jadi hakikatnya semua dari Allah. Aksukum, pasti aku beri pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku ampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun padaku, aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tadrubu dzurri fatadrubuni wa lam tadrubu nahi fatanfa'uni, engkau tidak akan memberikan manfaat atau mudarat kepadaku, kata Allah. Ya ibadi wahai hamba-Ku,
Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala at-taqadu rajulin wahidin minkum mazada dalika fi mulki syai'an. Seandainya orang pertama Nabi Adam sampai orang terakhir semuanya jadi orang yang paling soleh, semuanya itu soleh seperti solehnya Nabi Muhammad, katakan, maka kata Allah mazada fi mulki syai'an, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjadi qadri rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sekarang seandainya semua dari orang zaman Nabi Adam sampai orang terakhir semua jadi orang yang jahat seperti Fir'aun, maka itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yunqisul maqitu idza udkhilal bahr. Seumpamanya orang pertama sampai orang terakhir berdoa kepada Allah serentak, Allah mampu mengabulkan semua keinginannya, tidak mengurangi apapun dari kekayaan, kecuali seolah-olah seperti tetes air yang diangkat dari jauh, kemudian seperti itulah kekuasaan Allah yang terkenal. Sedangkan samudra yang luas itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu. Kemudian terakhir di hadis ini, ya ibadi wa hambaku innama hiya a'malakum uhsiha lakum. Jadi amal-amal kita itu untuk kita sendiri, nanti akan dihitung oleh Allah, summa uwaffiyakum iyyaha, dan akan dibalas seadil-adilnya. Faman 'amila khairan falyahmadillah. Barang siapa beramal baik, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghairu dzalik, barang siapa dapat balasan yang buruk, fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah kita mencela kecuali celalah diri sendiri. Karena tentu yang salah dari kita sendiri. Mudah-mudahan baik saya pribadi dan baik kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi alazim, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.